Jadi pertanyaannya, challenge-nya mau diambil atau tetap bawa pulang isi tirai satu? Satu aja. Tetap satu aja? Ya. Apapun isinya? Ya. Yakin? Yakin. Kalau isinya song saya gak nanggung ya, ibu ya. Yang milih. Oke? Okay? Ya. Keke sama satu pilihan gak masalah? Iya. Yakin sama keras kepala beda tipis nih. Ini deh. Ini challenge kan 20 juta. Mungkin ibu takut. Takutnya gak selesai challenge-nya. Tirai satu belum ketahuan isinya apa. Iya. Masih nebak-nebak. Saya tuker sama yang pasti 10 juta rupiah gimana? Pegang. Saya boleh nanya nggak sama ibu? Ya. Bapak sehari kalau narik dapat berapa? 75.000. Seharian narik. Berarti sebulan berarti dapat berapa kira-kira? Dua jutaan. Iya. Dua jutaan. Oke. Yang di tangan ibu 10 juta cash. Datang ke sini berapa orang? 10 orang. 10 orang. Oke. Berarti bapak hari ini nggak narik? Nggak. Berarti hilang kesempatan untuk dapat ya. Duit. Gini aja deh. Saya tambahin 3 juta. Anggap aja ini gantinya Bapak narik hari ini. 3 juta. Jadi 13 juta cash. Uang aja. Uang. Ya. 13 juta rupiah. Ya. Yakin? Yakin. Deal. 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 Lemes, lega tapi, oke. Mudah-mudahan Ibu Siti senang karena pulang dari Super Deal Indonesia bawa uang tunai 13 juta rupiah. Selamat buat Bu Siti, selamat buat timnya Ibu Siti. Mudah-mudahan uang ini bisa bawa berkah, bisa berguna ya. Hadiah-hadiah sudah keluar. Sekarang saya tanya, ya. Mau tetap amplop diamond kamu itu? Atau saya gak bisa tawar kamu lebih tinggi dari yang tadi, mohon maaf. Saya hanya bisa kasih kamu yang pasti 5 juta rupiah. Tetap amplop, apapun resikonya. 5 juta gak mau? Yakin? Yakin. Tetap amplop? Amplop. 5 juta gak mau? Gak mau. Saya tambah deh 2 juta terakhir final deal. Final deal. 7 juta atau amplop? Amplop. Amplop. Deal. 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 Oke. Okay. Uang cash saya ambil lagi. Sekarang kita lihat apa yang dari tadi kamu pegang. Kamu yakini amplop biru bergambar cincin diamond tersebut. Isinya adalah 3, 2, 1. Gua bingung dipilih sih karena isinya adalah song. Makin bingung belakutak. Merah, kuning atau hijau? Hijau sesuai warna baju saya. Hijau? Siap. Yakin? Yakin. Oke. Silakan dipegang. Siap. Jangan diapa-apain. Oke. Maksud, ada merah dan kuning. Kita pilih merah. Merah? Merah. Oke. Mas Irwan dapat yang kuning ya. Nah, di balik kartu ini ada sebuah kertas. Tuh. Jangan diapa-apain dulu. Siap. Tugas kalian tinggal diangkat sesuai dengan hitungan dari saya. Nanti kita lihat siapa yang dapat logo kira-kira. Kita siap untuk lihat. 3, 2, 1. Ya, dapat logo Super Deal Indonesia. Masuk.
pilihan apapun yang Anda pilih akan mempengaruhi cerita selanjutnya. Siap. Dan akan menentukan hadiah apa yang akan dipakai. Siap ya? Siap. Kalau begitu kita lihat cerita apa yang ada di tirai 2. Kita buka 3, 2, 1. Ada dua orang pemain di sana. Kita akan lihat apakah mereka satu tim atau justru mereka beda tim dan sedang bertanding. Inilah ceritanya. Play. Bos, ngapain sih berdua? Main cerita yang benar. Kan kita lagi main bola, Pak. Ini lagi main bola, dia nggak ngerti cara main bola, Pak. Saya ajarin. Nah, bagaimana caranya kalau main bola itu harus lengkap, Pak, semuanya, Pak. Nggak boleh begini. Kalau misalnya dia jatuh, kan harus ada decer. Deker, decer. Makanya, pakai decer. Nih. Deker. Ini tadi siapa? Ini Cristiano Ronaldo. Terus ini? Yang ini Lionel Messi. Ini ada decernya ada dua. Nih, yang satu Cristiano Ronaldo, yang satu Lionel Messi. Pos! Ada dua deker pelindung kaki di sana untuk main bola. Satu gambarnya Cristiano Ronaldo. Satu Messi. Mau Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi yang warna biru? Bola! Ronaldo! Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Bukan Lionel Messi. Bukan. Yakin? Yakin. Deal. Yang dipilih ternyata Cristiano Ronaldo. Kita lanjutkan ceritanya. Play. Nih, Cristiano Ronaldo nih. Oh, ya. Ini biar gak sakit berarti nih, ya. Nih, gue juga ngefans banget nih sama dia nih. Gimana gayanya kalau Ronaldo habis ngegolin, kalau ngefans? Coba. Ronaldo? Iya. Habis ngegolin? Dia punya gerakan ikonik. Ah. Gimana tuh? Oh. Enggak begitu. Koprol 7 kali. Oh, dia koprol. Ah. Oh, dia koprol. Iya, coba. Iya. Satu. Biasanya nih kalau lagi begini nih, suka ada fans-fans datang ke sini, ya kan? Fans biasa datang. Terus jadi ngesemangatin kita. Iya, ya. Iya kan, cewek-cewek cantik. Ya ampun, Acung banget. Kak, aku ngefans banget sama kamu. Acung, aku boleh minta tanda tangan kamu gak di bola? Di bola? Di mana? Di bola. Mau bola yang kuning apa yang pink? Bos. Oke, fansnya minta tanda tangan. Dia bawa dua bola. Ada warna kuning, ada warna pink. Kira-kira enaknya tanda tangan di kuning atau pink? Kuning. Bukan pink. Run. Yakin? Deal. Okay. Yang kuning ternyata pilihan Mas Ut. Saya mau nguji keyakinan Anda. Kalau saya tambah 2 juta gimana? Kenapa tuh? Lanjut. Lanjut Deker Ronaldo. Lanjut. 12 juta ditolak. Tolak. Yakin. Terakhir dari saya tambah 2 juta lagi gimana? Terakhir dari saya, 14 juta. Ayo. Duit. Yakin. Yakin. Cristiano Ronaldonya ditinggal.
Sebenarnya gak rela. Yakin lah. Deal. 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 Gimana rasanya main? Tegang? Tegang banget. Deg-degan? Takut salah pilih. Oke, saya udah banyak membantu Anda. Kali ini saya ucapkan selamat. Anda pulang dengan 14 juta rupiah. Sejauh ini terbesar ya dari trader yang lain. Oke, saya punya 3 kartu. Ada nomor 1, 2, dan 3. Pak Bidin orang pertama yang dipilih. Silakan pilih duluan, nomor 1, 2, atau 3? Nomor 3. Nomor 3, silakan didekap di badan tapi jangan dilihat dulu. Ada nomor 1 dan 2? Rahmat? Nomor 1. Nomor 1, silakan. Pak Andri, nomor 2. Langsung dibalik sesuai dengan hitungan dari saya dan kita akan cari tahu siapa yang dapat logo. 3, 2, 1. Pak Bidin dapat logo Super Deal Indonesia. Yeah. Pak Bidin yang dapat logo, Mas Rahmat dapat hadiah hiburan berapa Mas? 2 juta rupiah. 2 juta rupiah, silakan langsung bawa. Pak Andri dapat 3 juta rupiah. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing dan saya akan bermain bersama Pak Bidin. Tetap bok. 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 Oke. Apa-apa? Bapak mau pilih tetap box bangau, gak masalah. Tapi ini terakhir dari saya. Saya buletin jadi 19,5 juta, ayo. Bapak, udah pasti. Yang mana yang mau dipilih? Yang mana? Saya milih motor. Teman-teman milih motor. Motor. Oh, saya deal. Berubah. Gak rubah. Oke, berarti mobil udah gak mau lagi ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Udah seneng nih, satu motor 4 juta. Tim senang. Oke, deal? Deal. Deal. Oke, selamat Pak Bidin pulang dengan satu unit motor plus 4 juta. Berarti total hadiahnya 19,5 juta. Yes! Rupiah. Kita cari tahu nih. Kita buka box bangau. Isinya adalah 3, 2, 1. Selamat untuk dipilih karena kamu tidak sama kali esok. Untung aja. Untung akhirnya berubah pikiran. Kalau tetap yang ini Bapak pulang tetap jadi manusia patung terus-terusan. Apakah box 3 pilihan Mas Andri benar-benar berisi satu unit mobil? Kita buka box pilihan Mas Andri. Isinya adalah 3, 2, 1. Selamat Mas Andri, box 3 pilihan Anda isinya adalah uang tunai senilai 20 juta rupiah. Wadidaw! Meskipun tebakannya meleset, bukan hadiah mobil, tapi ternyata Mas Andri berhasil pulang dengan 20 juta rupiah. Selamat untuk Mas Andri. Sekarang yang jadi misteri sebenarnya mobilnya ada di mana? Coba Kintan mau ikut tebak nggak? 27. 27, salah. 20. 20? Ya. Yang paling gede di bawah? Ya. Benar. Benar. Coba bawa ke sini nomor 20. Saya akan buka boxnya. Kamu yang angkat hadiahnya. Apapun isinya. Tunjukin ke kamera, tunjukin ke semua orang di sini. Apakah tebakan Tasya sebenarnya mobil ada di 20 benar atau tidak? Kita lihat. 3, 2, 1. Wuh. Tebakan Tasya luar biasa. Andri gak pilih box 20 sih, gagal sudah mendapatkan hadiah utama pada malam hari ini. Satu unit mobil senilai 191 juta 100 ribu rupiah.